Hai TJ, yang susah ngadu domba. Penjara itu hukuman di dunia karena kesalahan kita kepada manusia. Siapa yang bersalah kepada manusia akan juga mendapat hukuman dari Allah di akhirat nanti. Maka jagalah lisanmu, lidahmu. Begitu TJ, hanya lo buktikan dulu dan sadar dan tobat, karena di dunia kan begitu. Kong, hasil jualan jimat itu sesekali beli tawas dong buat ngerendam otak engkong yang sudah lama berkerak karena terkena asap kemenyan. Sedikit Kong, saya tidak mau menjelaskan masalah hukum tadi karena engkong nggak akan nyambung sampai kapanpun. Buktinya jin masuk botol aja diagung-agungkan. Oke. Kong, hati-hati menuduh orang lain sebagai mantan ini, mantan itu, apalagi menyebutkan organisasinya. GAM itu sudah berdamai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir keseluruhan daripada personilnya sudah bergabung menjadi bagian daripada NKRI. Hati-hati, Kong. Jangan masuk ke ranah situ, Kong. Nanti Kong kena. Saya hanya mengingatkan dan sedikit klarifikasi dari saya tidak pernah tergabung dengan GAM atau organisasi manapun yang terkait seperti itu. Ya, buktinya saya kemarin sempat dituding seperti itu juga. Nah, engkong tahu saya udah masuk penjara. Kalau saya bermasalah di hal seperti itu, saya akan kena. Ya, akan kena di pasal itu, Kong. Sebenarnya saya malas menjelaskan. Ya, betul kata orang. Seseorang itu kalau sudah tua akan kembali seperti anak kecil. Tapi engkong nggak seperti anak kecil. Lebih daripada anak kecil. Tengil. Goblok. Maaf, Kong. Ini kita kan bercanda, Kong. Ya kan, Kong? Marahlah, Kong. Panas. Lah, kok dihapus? Takut ya, Kong. Dibuat lagi. Tuding TIJ GAM begini, begitu, anti-NKRI. Coba. Cobalah dibuat lagi. Itu kenapa dihapus itu VN di atas? TIJ mantan narapidana. Antar masuk penjara, menghina habib, menghina ulama, menghina masuk penjara. Menghina guru-guru saya, para habaib juga. Jadi makanya masuk penjara, hukuman dari Allah. Di penjara dulu di dunia, nanti di akhirat beda lagi. Tukang gibah, ya. TJ, TJ. Kadang kesian lihat kamu, TJ. Kadang ngejengkelin gitu. Ya. Walaupun saya masih tanah Aceh. Tapi kelakuannya, aduh. Dari duit. Iba orang kerjaannya hanya ulama para ulama Ong, live aja yuk. Nanti di live Ong jelasin TJ itu masuk penjara gara-gara menghina habaib, gara-gara menghina guru nyangkong, gara-gara menghina ulama. Yuk, biar jelas nanti. Biar TJ itu masuk penjara lagi, gitu Kong. Nah, kalau nggak tahu masalah, Kong, santai aja. Jangan disamakan dengan jin botolmu yang mentololkan orang, ya kan? Nah, kalau kita mau beredukasi, mau memberikan ilmu kepada orang, kita juga harus pinter dulu. Bukan pintar, pinter. Kalau orang pintar dengan orang pinter kan beda, Kong. Orang pintar itu kayak engkong. Banyak orang-orang goblok yang percaya. Ya, sehingga engkong jadi orang pintar. Kalau orang pintar beda, beda lagi ya. Ya, orang pintar, orang cerdas itu bukan apa? Bukan sama dengan orang pintar. Sama ya, Kong. Yuk, live yuk. Yuk live bareng jelaskan yuk. Kita buat Q&A. Ya, nanti Kong jawab gitu. Kong data, data. Dobol saja. Setan gue diblokir nih. Ya salam. Alhamdulillah.
bisa istirahat dengan tenang, terbebas daripada santet VN. Kong halu, sehat selalu ya. Semoga waras ya. Insya Allah.